benar adanya. Sehingga tahun ini menjadi tahun spesial bagi Syahrini dengan menyandang status sebagai Nyonya Reino Barat. Ya pemirsa, kalau memang sampai terjadi adanya ya dilangsungkan yang pernikahan di Jepang sana, di mana di sana itu ya kita tetap bahagia dong ya, nggak usah makan lagi dengan makan teman. Ini loh, Tuhan tuh punya berbagai cara untuk menemukan jodohnya. Betul. Karena bisa jadi melalui nama ya, akhirnya mereka menjadi jodoh. Nah, nanti suatu hari mereka namanya mendapatkan jodohnya. Aku setuju ya, karena jodoh itu nggak kemana. Kalau nggak ke kita, ya ke teman kita ya. Yang bilang hari ini tanggal 22 Februari, tapi kita sudah punya reporter yang sudah kirim, kita kirim langsung di Jepang, Zera, dia sudah ada di sana. Dan tadi barusan mengabarkan bahwa dia tepat berada di depan Masjid Tokyo Chame di daerah Shibuya, yang diduga adalah masjid tempat di mana Syahrini akan menikah. Sampai dengan sekarang masih sepi. Apakah ini pertanda pernikahannya ini akan berlangsung di tanggal 27 Februari? Tapi kenapa sih kok kelihatannya perjalanan cinta dari Reino Barat dan juga Syahrini ini masih perlu